Yoga Pamungkas, 17 tahun, seorang wisatawan asal kampung Cibadak Pondok, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, hanyut digulung ombak pantai Kebon Kalapa Karanghawu pada Kamis 4 Mei. Korban hanyut karena memaksakan berenang sehingga digulung ombak, padahal korban diketahui tidak bisa berenang. Pada saat kejadian, korban sempat akan ditolong polisi dan petugas, namun korban gagal diselamatkan sehingga hilang dan masih dalam pencarian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Rizal Jalaluddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Rizal. Baik, Mei dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa terkait hilangnya wisatawan asal Tanah Sareal, Kota Bogor ini pada Kamis 5 Mei 2022 kemarin, itu sekitar pukul 15.00 waktu di ini di dapat berenang saat jadi terus mbak membuatnya dan juga yang tidak namun diselamatkan oleh petugas setelah tersebut sehingga hanya terbawa terus kembali kami sampaikan bahwa informasi yang kami dapat tambahan dari petugas penanggulangan bencana daerah P2BK Kecamatan Cisolok Andri Firmansa mengatakan bahwa diduga korban ini terseret masuk ke dalam karang ataupun sumur tujuh yang ada di pantai Karanghau Kecamatan Cisolok. Dan saat ini dari tim SAR gabungan Basarnas, kepolisian, Pelawista, dan sejumlah unsur terkait lainnya masih melakukan upaya pencarian korban bernama Yoga Pamungkas yang berusia 17 tahun tersebut. Saat ini informasi yang kami dapat pencarian masih belum menemukan hasil dengan dibagi beberapa tim yakni pencarian jalur laut dan juga pencarian jalur darat. Ya baik, terima kasih Rizal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.